Oke guys, maaf kalau aku lambat ngupload videonya, video di YouTube aku, karena proses ngeditnya itu ceket-ceket, wah lambat, jadi langsung aja kita ke target. Oke, ulang, gua pembukaannya belum. Oke, kembali lagi bareng aku, Jet Miko, karena Jet Miko banyak cerita. Oke, hari ini aku kepengen kasih sebuah cerita atau sebuah vlog. Aku kemarin aku habis ke Borneo City Mall bareng W2 Film. Oke, waktu awal kita kesana itu ya, kita itu sempat telat. Kita telat, tapi jurinya itu ngasih kesempatan ke kita agar kita tidak dibis gitu. Jadi ini adalah sebuah barokah. Wah, guys, sebuah barokah Tuhan gitu ya. Bang. Ini telat. Iya. Sudah telat sebenarnya. Ini kita lagi nunggu orang-orangnya datang nih. Aduh, Ismail lah. Oh. Enggak, ini lah. Guys. Silakan aja nongkrong di sini ya. Yang jelas sudah mulai tetap silih berganti pulang dan pergi ya. Itu ketemu dengan teman lama aku namanya Agnes. Dia makin kurus sekarang. Dia jadi sekolah pramugari di Balikpapan. Wah, jauh ya Balikpapan. Itu di mana itu aku cuma tahu lupa. Enggak lupa maksudnya enggak tahu juga ya. Jauh men di Balikpapan. Sama siapa? Sampit referee chat ya, dan kami ngevlog di sana. Dan kalau kalian kepengen lihat vlognya referee chat kalian vlog kami waktu dengan referee chat, kalian bisa langsung ke channel referee chat, kak, ada di deskripsi bawah YouTube aku, kalian buka aja gitu, panggil aja komentar juri untuk Risma itu menurut aku bagus banget gitu. Dan kalau kalian kepengen ngelihat video Risma nyanyi, kalian juga bisa datang langsung ke channelnya W2 Film, atau kalian juga bisa klik di deskripsi aku, ada juga aku kasih linknya di situ. Risma nyanyi bagus banget pokoknya, suaranya bagus. Kontrolnya mana, nggak ada sampai selesai. Kamu harus bersyukur anugerah yang dikasih sama Allah. Yang kedua, Lucia, kamu benar-benar keluar dari zona penyanyi aslinya ya, di mana kamu memang memberikan warna baru di lagu Indonesia ku ini. Jadi menurut sayang banget kalau lo nggak masuk ya, tapi itu kan belum tentu saya sendiri. Jadi saya bukan juri sendiri. Kamu harus lebih dilatih lagi. Yang saya sangat salut, kamu udah terlatih, tapi semangat kamu masih gitu aja, makin gue bertolak. Jadi next time,
segala sesuatu harus dipersiapkan lebih baik lagi ya. Oke. Oke. Terima kasih Rio, langsung Om Jun masukannya. Lucian, kamu punya nasib yang baik ya. Karena tadi mestinya minta kebijaksanaan juri mau seperti apa, ini atau gimana, tapi kita memberi kesempatan. Dan ini adalah kesempatan kamu ya. Kamu nasibnya bagus banget ya. Tapi dari awal kita juga, kita berdua juga menyimak Indonesiaku. Kamu memang kenceng buat aku bawainnya ya. Kemudian memang keluar dari zonanya Ivana. Dan kita berharap sih mudah-mudahan dari 22 peserta ini kamu bisa nyangkut, tapi kita hanya nyari 8 orang ya, itu saja. Kita nyari 8 orang dan mudah-mudahan, tapi kita ngeliat lagi nanti persaingannya seperti apa. Kita akan melihat plus minusnya juga seperti apa. Ya kamu berdoalah ya, karena dari sekian banyak baru ini yang kita ketemu ya, yang memang dia punya improv sendiri ya. Di lagu Indonesiaku, ya, khususnya di Indonesiaku, ya. Kalau di lagu lain kita nggak ngebandingin, di Indonesiaku aja, ya. Mudah-mudahan. Oke, kita. Terima kasih Om Yung. Pikirkan ke. Terima kasih yang udah nonton video vlog aku dan udah setia nge-like dan nge-share ke teman-teman. Dan jangan lupa videonya di-share ke teman-teman, terus videonya di-like kalau kalian suka. Tapi kalau kalian tidak suka, bisa kalian dislike videonya. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku karena masih banyak cerita yang aku ingin bagikan ke kalian semua. Entah itu dari cerita orang atau cerita pribadi aku ataupun cerita dari
tokoh inspiratif gitu ya. Jadi kalau kalian kepengen ngevlog bareng aku atau kalian pengen buat video bareng aku, kalian juga bisa hubungi aku lewat email atau nomor aku yang aku taruh di bawah, apa namanya, deskripsi aku ya. Dan terima kasih, pokoknya terima kasih. Dan jangan lupa subscribe. Ya, aku akhiri journey-ku karena banyak cerita. See you next time. Bye.